Semua bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Tak Ada Maaf Buatmu, yang kini dah masuk episod ke-6, yang menampilkan suami isteri Aiman Hakim Riza dan Zahirah Matt Wilson. So jom kita tonton episod terbaru kali ini. Mas, Mas punya kopi, jemput minum Mas. Ya, yeah, terima kasih. Saya ada wet tissue. Tak apa, saya boleh buat sendiri. Nasib baik tak kena baju dalam. Cik Bal jangan lupa tau, pukul 2 ni ada meeting. Bila awak masuk? Saya bawa masuk kopi ni. Ceng, hangau. Ni rujukan daripada filem Madu 3. Saya ingat sangat adegan ni. Tapi hangau Iqbal ni lain lah. Dia hangau Aina jadi tea lady sampai macam tu sekali. Sedangkan Aina ni memang tough girl lah. So, kalau ikut dalam cerita lah. So, kita apa tak terjangka lah dia ada apa karakter bertukar macam tu, tapi itulah yang dibayangkan oleh, diangaukan oleh Iqbal bila Aina dah bekerja dengan dia. Tu nasib baik lah bukan Sofia yang masuk bilik bagi air, kalau tak memang jadi harulah cerita ni. Sebab kalau kita tengok episod sebelum ni, tiba-tiba macam Sofia dia macam gila sikit. Dia masuk office lah, dia macam dia nak sangat, dia macam gila sangat dekat si Iqbal tu. Macam sampai tak boleh nak ditolong lagi. Macam dah tak kena pergi berubat lah. Sebenarnya dalam episod sama adalah Aina masuk office, tapi dia tidaklah seperti yang diangaukan oleh Iqbal. Dia tetaplah dengan perangai dia sebagai apa? Maksudnya dia bukanlah gadis lembut, gadis sopan. Dia tough girl seperti yang kita biasa tengok. Tapi dia itulah, dah kerja dengan Iqbal, dia kena layan lah perangai bos dia. Macam-macam lah nanti. Okey, kita jumpa dalam episod seterusnya, episod ke-7 pula hari ini. Sekian.